Kembali lagi di Jurnal Pagi Pemirsa, PT Linknet Tbk dengan Brand First Media secara konsisten melakukan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam acara reuni 30 tahun ITB 89, First Media Business mendukung kegiatan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam. Reuni 30 tahun ITB 89 bertajuk Selamatkan Citarum mendapat dukungan yang positif dari First Media Business sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian alam. Kepedulian ITB 89 bersama First Media yang diwujudkan dalam aksi reuni ini diharapkan dapat mengubah citra Sungai Citarum yang telah dijuluki sebagai sungai terkotor di dunia menjadi lebih baik dan bahkan menjadi sungai kebanggaan Jawa Barat. Sementara itu, beragam kegiatan yang ditawarkan dalam momentum ini, yakni pengumpulan dana dan bibit, agar dapat ditanam di sepanjang hulu Sungai Cikapundung yang merupakan anak Sungai Citarum. Reuni bersama First Media yang bertemakan Selamatkan Citarum ini dapat berkontribusi besar dalam kelestarian lingkungan, khususnya dalam kebersihan Sungai Citarum, sehingga ke depannya masyarakat bisa merasakan dampak yang positif. Dan hari ini merupakan suatu hari yang berbahagia karena kita membuat suatu tema, Eat, Rewind, and Play. Dan kenapa First Media Business ikut dalam kegiatan ini? Karena Angkatan 89 membuat suatu tema kelestarian alam. Kita membuat satu tema juga yaitu satu pohon seribu napas. Sehingga membuat kita yakin bahwa kontribusi First Media Business dalam pengendalian lingkungan, kelestarian lingkungan, ikut membantu pemerintah Indonesia. Hari ini kita ITB Angkatan 89, kita melaksanakan reuni yang ke-30 tahun. Jadi 2019 genap 30 tahun kita bersama-sama. Nah, acaranya ada yang sedikit berbeda, selain kumpul-kumpul, kita juga melakukan tanam pohon. Tanam pohon ini sudah berlangsung dari 2 bulan sebelumnya dan akan terus berlanjut sampai ke mungkin ke tahun-tahun depan karena kita targetnya 1.000 pohon gitu. Harapannya dari acara ini apa? Yang pertama karena sifatnya namanya reuni ya, kita ingin harapannya Angkatan 89 selalu kompak lah. Setelah 30 tahun mudah-mudahan nanti kita bisa 35 tahun, 40 sampai 50 tahun gitu kan. Selebihnya kita ingin berkontribusi kepada masyarakat, kepada lingkungan terutama dengan penanaman pohon di hulu Sungai Cikapundung. Cikapundung kita pilih karena ini memang sungai yang tetangga dengan ITB, satu, kedua yang memang urat nadinya Bandung. Ini sumber airnya warga Kota Bandung. Dukungan kegiatan masyarakat terhadap kelestarian alam juga telah sering dilakukan oleh First Media demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Taufik Ahmad, Kontributor Berita 1, Bandung, Jawa Barat.